Halo Sobat Forum Keadilan, hari ini Selasa 14 Maret 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat negara dari bidang keuangan, yakni Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, dan juga Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro. Keduanya tiba di gedung KPK secara bergantian, di mana Wahono datang terlebih dahulu pada pukul 8.45, sedangkan Andi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Sama-sama tampil formal, keduanya memenuhi undangan KPK dengan mengenakan celana hitam, baju batik, dan juga tas. Baik Andi maupun Wahono dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasinya terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan kepemilikan saham. Keduanya menjalani pemeriksaan di KPK selama kurang lebih 7 jam. Usai diperiksa KPK, Wahono justru bungkam tanpa kata. Sedikit berbeda, Andi Pramono justru memberikan klarifikasinya tentang LHKPN dan rumah mewah di Cibubur. Saya, Novia Suhari dan Azi Tripangestu melaporkan untuk Forum Keadilan.